Lu ini bahasannya ini menunjukkan apa? Strata kehidupan yang dalam ilmu linguistik ini adalah simbol kemajuan peradaban. Karena secara semiotika harus berkata ketahuan ya. Ini bongso. Makanya kita sudah rukun. Apa sih gak duwe? Sementara para ulama-ulama datang sini dipacu untuk membicarakan sesuatu yang tadinya gak pernah dibicarakan. Panganan neng kono paling sing diomong noi gandum kurma no. Tekan kene sing dibakas ono uwi, ono gembili, ono suwak, ono jagung, ono tales, ono gadung, ono ganyong. Teng mriko nek bakas buah niku paling kurma, ruman, delima, jeruk, tekan kene ono jenenge ini duren, ono talok, ono ciplukan, macam-macam. Ulama mriko nek bakas jin iki gampang meng syaiton ngono no. Tekan kene ono gendruwo, wewe gombel, gundul pringis, suster ngesot, grandong, mak lampir. Itu makanya bahasan-bahasan di sini ini lebih luas. Ulama dituntut lebih terbuka. Bahas agama neng kono petuk Islam, Yahudi, Nasrani, kene petuk Hindu, petuk Buddha, petuk wiwitan, petuk macam-macam di sini. Karena apa? Multikultur, multibangsa, multiagama. To Islam ngotot kaya sing ditandur neng timur tengah ngono wae, sing digawa neng Eropa panglima perang langsung kafir, kafir perang neng ngono. Suwe-suwe dibales karo wong Eropa, macet sampai saiki gak mlaku. Sing gowalak neng Rusia, dibales saiki macet gak mlaku. Gowalak neng Cina gak mlaku. Tapi sing mriki ndelok iki gak kena dilawan nih wong Jawa. Soale wong Jawa iki perang ya menangan. Ya, mohon izin Pak Yai, Bu Yai, dalam berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi izikni imma wa yukni fahma. Allahumma arinal haqqo haqqo wa rizikna tiba'ah wa arinal batila batila wa rizikna setinambah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Sesepuh bin sesepuh dengan kehormatan keluarga besar jamaah yang hadir pada malam hari ini yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah semua yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami tersenani semuanya, wabil khusus panjenenganipun ingkang estu-estu dalam bakti, Ibu Bupati Sukoharjo, Ibu Hajah Etik Suryani SEMM yang hadir pada malam hari ini beserta jajaran, terima kasih matur suwun Bu, selamat datang atas kehadirannya, kami mengucapkan terima kasih. Kemudian yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Sukoharjo, Bapak Dr. Andes Agus Santoso yang juga hadir pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Kapolres Sukoharjo atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati Bapak Dandim 0726 Sukoharjo atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati, yang kami banggakan, yang estu-estu dalam bekteni panjang ini pun Dr. Romo Kiai Haji Abdullah Faisal S.Hum yang hadir pada malam ini, terima kasih atas kerawanya. Kemudian yang kami hormati panjenengan Romo Kiai Samsul Ma'arif Konsul Ma'arif SAG yang hadir pada malam ini beserta jajaran selaku ketua Tanfisia PJNU, semua Romo Kiai Bunyai yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Kemudian yang kami hormati, yang kami banggakan, kemudian semua
camat se-Kabupaten Sukoharjo yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Bapak Kepala Desa yang hadir pada malam hari ini di Kecamatan Grogol, kemudian semua ketua Tanfisiyah se-Kabupaten Sukoharjo, Rois, semua teman-teman semuanya yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Terima kasih atas kerauhannya, terima kasih atas kehadirannya, dan juga sahabat Banser Ansor yang telah mensupport, mendukung kegiatan pada malam hari ini. Luar biasa atas supportnya, atas kepeduliannya, kami mengucapkan terima kasih. Semua tamu undangan, Bapak Ibu jamaah, Bu Nyai, Pak Nyai, yang sekali lagi mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu, yang kami hormati, terima kasih atas semuanya. Kemudian anak-anak kami dari Hadroh Joko Tingkir yang juga ikut memeriahkan acara pada malam hari ini. Bapak Ibu jamaah rahimatullah, Bu Nyai, Pak Nyai, sebelum kami matur tentunya yang utama dan yang paling utama, mari kita selalu senantiasa memanjatkan rasa puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayahnya yang sangat luar biasa sekali, hingga pada malam hari ini kita masih diberi nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat untuk kita bisa hadir pada malam hari ini dalam rangka Hall Akbar Masyaid Kabupaten Sukoharjo. Dan semoga acara ini nanti berjalan lancar, tidak kurang suatu apapun. Dan yang terpenting, semoga acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam serta selawat semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasul Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dan semoga espresso bismillah keluarga besar kita yang hadir pada malam hari ini, besok ia mulai akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kami selaku ketua koordinator untuk acara pada malam hari ini Allah Akbar Masyaid Ulama di Kabupaten Sukoharjo, pertama ialah mengucapkan selamat datang Wilujeng Rawuh atas semuanya yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sempatnya Bapak Ibu semuanya hadir pada malam hari ini. Tanpa Allah berkehendak, tanpa bimbingan Allah, belum tentu kita bisa hadir di malam hari ini. Dalam rangka kita thalabul ilmi bersama-sama, kita bersolawat bersama-sama. Dan sekali lagi, semoga niat baik kita, keikhlasan kita hadir pada malam hari ini estu-estu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya kami selaku ketua panitia dan juga koordinator pada malam hari ini juga mengucapkan terima kasih semua panitia yang telah mensupport dan memberikan kontribusi kepada kita semuanya, baik tenaga, pikiran maupun finansial untuk tersangkanya pada malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu jamaah semuanya, mohon izin matur, tentunya pada malam hari ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Sukoharjo, Ibu Hajah Eti Suryani SEMM, yang telah luar biasa membantu mensupport ke acara pada malam hari ini, ya, dengan koordinator. Kemudian beliau juga mengondisikan untuk UPD terkait, semuanya yang telah membantu acara pada malam hari ini. Terima kasih sekali Ibu atas dukungannya, atas supportnya, atas bantuannya hingga terselenggaranya acara pada malam hari ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua jamaah donatur hingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan acara Haul Akbar Masyaid di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian yang kedua, tentunya pada malam hari ini kami juga menyampaikan, Ibu mohon izin, tadi berdasarkan pantauan dari tim ini yang hadir 13, kurang lebih 13.000. Ini luar biasa. Ini Bu, ini mohon izin matur, yang hadir di sini ini keluarga besar kita semua, Nadiyin semua, jadi NU semua ini Bu. Jadi satu Kabupaten Sukoharjo, alhamdulillah. Mohon izin Pak Nyai, Bu Nyai, saya izin mau mengabsen dulu.
Ibu-ibu, jamaah, bapak ibu, kita absen dulu ya. Ya, jadi nanti kalau Pak Sugeng menyebutkan dari kecamatan mana, panjenengan menjawab umpamane Bendosari yo NU Bendosari, ngoten nggih. Siap? Sing betul HP diselehke sih. Ngoten nggih. Nggih, kita absen mulai dari Mbak Tonang. Muhammad Mojo 8 Kunti Mojo 8 Kecamatan Mojo 8 ya. Kemudian Kecamatan Polokarto. Kemudian Bendosari. Sing paling banter ten panggung Panyai Gori Bunyai Bendosari Sukoharjo. Alhamdulillah. Kecamatan Nguter. Kemudian Tawangsari. Kemudian Bulu. Waduh dhewe iki. Kenapa Kecamatan Weru? Iki oke dhewe mbaki. Kemudian Kecamatan Gatak. Kartosuro. Kurang setunggal ya. Tuan Rumah Grogol. Pisangkas. Kecamatan Grogol. Buru dhewe kae ya ra ketok. Ya alhamdulillah nggih. Bu menika keluarga besar kita semua, Bu. Terima kasih kami mengucapkan pada Ibu atas semua dukungan supportnya. Bapak Ibu yang kami hormati jamaah semuanya, acara ini juga tersenada nyun sewu atas dukungan, atas bantuan dari Bupati Sukoharjo, beliau Ibu Haja Eti Suryani SMM. Terima kasih atas semuanya. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya terakhir kami mengucapkan mohon maaf kepada jamaah semuanya ketika kami menyambut ada kurangnya, ada salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Sambutan yang kedua. Sambutan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Khomsun Nur Arif SAG. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Khomsun Nur Arif SAG dipersilahkan. Sebelumnya kami haturkan sugeng rawuh selamat datang kepada Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau acara pada malam hari ini semakin ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala afrafil anbiya'i wal mursalin
habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadrat al-muhtaramun ingkang kula hormati, kula bektosi para alim, para ulama, para kiai, wabillahi khusus dumateng panjenenganipun Rama Kyai Haji Ahmad Muwafiq ingkang dalu punika sareng-sareng kita suwun barokah ilmunipun. Ingkang kula hormati Rais Suriah PCNU Kabupaten Sukoharjo Romo Dr. Kiai Haji Abdullah Faisal M.Hum saha sedaya jajaran Suriah dan Mustasyar PCNU Kabupaten Sukoharjo. Ingkang kula hormati sareng-sareng kita mulyakaken Bupati Sukoharjo Ibu Hajah Eti Suryani MM ingkang kula hormati saha jajaran Forkompimda Kabupaten Sukoharjo ingkang rawuh wonten ing jaru punika Bapak Kapolres, Bapak Gandim saha sedaya jajaranipun. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, jajaran UPD Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, saya pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama saha pengurus ranting Nahdlatul Ulama sekabupaten Sukoharjo, saya pengurus PAC Badan Otonom Nahdlatul Ulama saking pimpinan cabang antosdene pimpinan ranting Muslimat Nahdlatul Ulama Ansor Pakar Nusa Ibnu IPPNU PMI saha sedaya jamaah Nahdlatul Ulama ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur dumateng ngarsa dalang Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kula lan panjenengan sedaya dalu punika saged hadir wonten ing halaman Gor Pandawa Solo Baru menika kangge sareng-sareng nderek hormat awit saking haul Masyayikh Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo. Mugi-mugi hadir kula lan panjenengan sedaya menika dados hadir ingkang dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula lan panjenengan sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kula lan panjenengan sedaya tansah ngantu-antu nyadong pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing yaumil akhir. Ibu bapak ingkang kula hormati, pilih dalu punika kula lan panjenengan hadir wonten ing pengawasan Haul Akbar Masyayikh Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo. Haul menika ibu bapak kula lan panjenengan awontenaken pinangka setunggal raos matur nuwun kula lan panjenengan sedaya dumateng para kiai, para sesepuh, piantun-piantun ingkang sampun ngawiti tandur-tandur Nahdlatul Ulama Amaliyah Ahlus Sunnah Wal Jamaah wonten ing Kabupaten Sukoharjo. Awit umpami mboten keranten para kiai kula lan panjenengan sedaya, boten keranten sesepuh-sesepuh pendahulu kula lan panjenengan sedaya tamtu kemawon ikhtiar kula lan panjenengan sedaya sinau ngaji wonten ing Jamiah Nahdlatul Ulama menika pastinipun tambah angel malih. Ananging awit saking para kiai ingkang khususipun panjenengan-panjenengan ingkang sampun sumari wonten ing Sukoharjo,
menika kula lan panjenengan sedaya alhamdulillah saged mlebet wonten ing jamiah ingkang mujudaken jamiah paling ageng wonten ing Indonesia menika. Ugi Pak insyaallah menawi kita sami-sami nyekseni rawuh panjenengan sedaya dalu punika, insyaallah NU nggih paling ageng wonten ing Sukoharjo. Para hadirin ingkang kula hormati, salajengipun menika ugi ndongaaken kula lan panjenengan nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya sesepuh-sesepuh kula lan panjenengan sedaya, kiai-kiai kula lan panjenengan sedaya, guru-guru kula lan panjenengan sedaya ingkang sampun tinimbalan dalem dening Allah Subhanahu wa taala. Menika pikantuk papan panggenan ingkang mulya wonten ing sisipun Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos kesupen pilih bumi Sukoharjo meniki, bumi ingkang sampun subur awet saking wonten ing bumi Sukoharjo menika dipun jagi wiwit saking sisih kidul wonten Ki Ageng Purwoto Sidik utawi Ki Ageng Banyu Biru, geser ngaler sekedhik wonten Pangeran Banjaran Sari, wonten Tawang Sari ugi wonten Ki Ageng Suto Wijoyo ingkang kala semanten minggu kala wingi kula lan panjenengan ngawontenaken ziarah akbar. Ngaler sekedhik wonten Ban Mati kula lan panjenengan nyumerapi sumare Kiai utawi Ki Ageng Lombok. Ngetan roto sekedhik kula lan panjenengan sedaya mangertosi wonten makam petilasan Raden Ageng Sirang, ugi makamipun Kiai Saidiman. Radi ngilen sekedhik wonten makamipun Pangeran Sumedangan. Ngaler melih Polokarto wonten makamipun Kiai Imam Khotib, ugi Kiai Imam Suhodo. Lajeng mengilen sekedhik wonten makamipun Kiai Hasan Mukmin inggih wonten ing Grogol mriki. Ngilen sekedhik wonten makamipun Mbah Kiai Dalem, ugi ngaler sekedhik wonten Kartosuro kula lan panjenengan mangke saged ziarah tansah ziarah dumateng makamipun Kiai Haji Muhammad Sirat. Pramila kula lan panjenengan sedaya kedah yakin pilih dakwah kula lan panjenengan, syiar kula lan panjenengan sedaya, khidmah kula lan panjenengan sedaya wonten ing Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo menika sampun dipun wiwiti simbah-simbah kula lan panjenengan, kiai-kiai kula lan panjenengan ingkang pak insyaallah sedaya kala wau kalebet minangka wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak ingkang kawula hormati, bilih kawula matur, bulan Oktober menika dados wulan ingkang istimewa dumateng sedaya jamaah Nahdlatul Ulama khususipun wonten ing Sukoharjo. Kita ngelingi bilih tanggal 17 Oktober tahun 1954 menika PCNU Sukoharjo pikantuk SK yang pertama kali dari Badan Konsul Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Tegesipun ibu bapak ingkang kula hormati, dalu punika kula lan panjenengan sedaya ugi mengeti hari lahir PCNU Kabupaten Sukoharjo. Tepuk tangannya rakompak. Kaul ugi milat PCNU yata Sukoharjo ingkang kaping 69. Pun sewidak songo tahun
NU wonten ing Sukoharjo tegese wonten secara legal pikantu ijazah pikantu SK saking PBNU. Pramilo niki pun wayahe sudah waktunya bahwa jamaah Nahdlatul Ulama sareng-sareng mlebet wonten ing jamiah Nahdlatul Ulama, kita sama-sama bersama pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo membangun Sukoharjo yang ahlus sunnah wal jamaah. Milo nuwun tulung mangke panjenengan sedaya sae ingkang dados pengurus utawi mboten dereng dados pengurus sae NU Muslimat Ansor Ibnu IPPNU Bakar Nusa utawi badan otonom sanesipun bareng-bareng. Hari ini tidak ada kata untuk tidak semangat, kabeh kudu semangat. Nanti kita buktikan di Oktober ini sepindah malih tanggal 22 Oktober kita sama-sama hormat mengeti peringatan Hari Santri Nasional yang insya Allah kita selenggarakan di Stadion Mini Bekunang Mojolaban. Kasuwun sedaya jamaah ingkang rawuh dalu punika, kasuwun supados rawuh. Siap nggih? Siap nggih? Siap nggih? Alhamdulillah. Ning syarate mulai dalu menika panjenengan rawuh alhamdulillah sampun tertib sedanten, rapi sedanten. Mengke kundur lajeng bidal jeng ahad minggu dumateng Stadion Mini Bekonang. Kita pulang malam hari ini, minggu berangkat ke Bekonang, ke Mojolaban dengan tertib, dengan aman. Sing pakai sepeda motor, ingkang pakai sepeda motor usahakan semuanya pakai helm. Mengkis khusus upacara Hari Santri mboten sah gowo gendiro gede-gede, rasah gowo tongkat-tongkat jenge. Mungkin mereka pun katah gendiro pun hikmah mawon wonten mereka ditimbali Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari mengerti perjuanganipun para kiai wapil khusus Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari ingkang sampun ngedalaken resolusi jihad sehingga Indonesia menika saged kajagi kemerdekaanipun. Para jamaah ingkang kula hormati, salajengipun samangke monggo sareng-sareng kita mirengaken menapa ingkang dipun dawuhaken dening Rama Kyai Haji Ahmad Muafiq. Ananging saderengipun kawula suwun Ibu Bupati Sukoharjo Ibu Hajah Edi Suryani SMM paring pangandikan semangat penyemangat dumateng sedaya jamaah ingkang hadir. Matur nuwun rawuh panjenengan sedaya, muga-muga kula lan panjenengan pun lebetaken pinangka santrinipun Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dengan langungipun nyuwun pangapunten akhirul kalam. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama Muhammad. Demikian dari Bapak Ibu sambutan Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo yang telah disampaikan Romo Kyai Haji Khamsun Nur Arif SAG. Terima kasih. Ibu Hajah Eti Suryani SMM dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi atman ma ba'du. Selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Sukoharjo yang mewakili. Yang saya hormati Kiai Haji Ahmad Muafid dari Sleman Yogyakarta, matur nuwun dawuhipun. Yang saya hormati kepala perangkat daerah yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang saya hormati kepala Kemenag Kabupaten Sukoharjo, ketua MUI Kabupaten Sukoharjo, ketua Basnas Kabupaten Sukoharjo. Yang saya hormati ketua Tanfidziah PCNU Kabupaten Sukoharjo, ketua Muslimah Kabupaten Sukoharjo. Yang saya hormati Pak Camat Grogol beserta jajaran Muspika, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, matur nuwun. Yang saya hormati Ketua Panitia Haul Masayid NU Kabupaten Sukoharjo beserta segenap panitia. Yang saya hormati Kepala Desa Gedangan beserta jajarannya. Yang saya hormati para habaib, kiai, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat serta hadirin yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di mana malam hari ini kita semuanya masih mendapatkan nikmat sempat, nikmat sehat sehingga kita semuanya bisa hadir di sini untuk mengikuti acara yaitu Haul Masayid Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional ke 2023 dan juga Harlah PCNU Sukoharjo 17 Oktober 2023 yang ke-69 tahun dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun. Selanjutnya selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi dan selamat juga kepada Ketua PCNU Kabupaten Sukoharjo, panitia dan semua pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti dari awal sampai selesai bisa berjalan lancar, sukses dan insya Allah membawa barokah bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu hadirin semuanya yang saya hormati, santri merupakan salah satu elemen masyarakat yang turut andil dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai apresiasi pemerintah akan adanya santri sebagai elemen penting dalam tatanan sosial kemasyarakatan, maka ditetapkan Hari Santri Nasional oleh Presiden Jokowi melalui Kepres nomor 22 tahun 2015 jatuh setiap tanggal 22 Oktober 2023. Peringatan ini tidak luput dari peristiwa sejarah yang dikenal dengan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama yang dikeluarkan oleh pahlawan nasional sekaligus salah satu pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tak kalah pada saat itu resolusi jihad yang dikeluarkan oleh beliau mampu membakar semangat para pejuang kemerdekaan dan tak luput pula seluruh santri di seluruh penjuru Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi yang tercinta ini. Haul Masayid yang dilaksanakan pada malam hari ini merupakan salah satu rangkaian dalam memperingati Hari Santri Nasional tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo. Seperti kita ketahui bersama, haul merupakan suatu peringatan yang diadakan bertepatan dengan wafatnya seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat, baik tokoh perjuangan atau tokoh agama atau ulama kenamaan. Juga makna yang dapat diambil dari peringatan haul antara lain, yang pertama mengingat kita akan kematian atau dzikrul maut. Dengan mengingat kematian
diharapkan kita menjadi lebih baik dalam memaknai tujuan kehidupan. Yang kedua, mengetahui keteladanan dan mengenang jasa perjuangan para tokoh terhadap tanah air, bangsa serta umat dan kemajuan agama Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua bersama-sama mengikuti acara Haul Masyayikh Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo bersama Kiai Haji Ahmad Muwafiq dari Sleman, Yogyakarta. Untuk itu, melalui haul ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga arwah para pejuang kemerdekaan, tokoh agama dan ulama yang telah mendahului kita semuanya, diampuni semua kesalahan dan dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dan ditempatkan pada tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kepada Kiai Haji Ahmad Muwafiq, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir mengisi acara pada malam ini. Mudah-mudahan nanti tausiahnya bisa bermanfaat bagi kita semuanya, yang dimana kita tidak tahu menjadi tahu, yang kita tidak paham menjadi paham. Intinya bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin semua yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada tutur kata yang tidak berkenan, sekali lagi manusia tidak ada yang sempurna. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, bil khusus seluruh jajaran pengurus jamaah Nahdlatul Ulama, ketua tanfidziyah NU Syuriah Sedoyo Banom, ingkang kalau hormati Ibu Bupati Sukoharjo dan seluruh jajaran Forkompimda, para rawuh, para hadirin wal hadirat yang berbahagia, khol masyayikh ya, untuk menyambut hari santri Sukoharjo mengadakan khol masyayikh sekaligus harlah BCNO dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Terus Nahdlatul Ulama niku salah satu kegiatan ingkang boten nate kelalen ya, niku peringatan atas peristiwa dan peringatan atas kehidupan para pendahulu. Nuwis isine NU niku tok. Bu Bupati. Si mbak iki pedes. Nen? Lah kok mbek. Wis rasah muni lah teko digowo ngono lho teh. Kira mbek ngono iku. Ke aja muni. Terus peringatan-peringatan itu memang ciri khasnya Nahdlatul Ulama. Peringatan lahir, peringatan meninggal. Iku wis ciri khasnya wong NU. Hampir setiap hari ada kegiatan seperti itu. Karena apa? Nahdlatul Ulama niku adalah organisasinya para ulama.
Jadi, nah, ulama itu warasatul anbiya. Jadi ulama niku pewaris. Jenenge pewaris niku mesti ono sing marisi. Nah, maka agar enggak lupa dengan para pendahulu yang mewarisi, maka selalu mengajarkan kepada warga jamaiyah dan ulamanya sendiri agar enggak lupa, maka selalu ada peringatan-peringatan. Karena ulama sendiri itu adalah pewaris, jadi ojo ngasih lali dipikir gawe dhewe. Padahal ulama itu pewaris. Nah, pewaris siapa? Yang paling utama adalah pewaris agama Islam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi NU niku ora gawe dhewe. Ora yo karangane kiai ngono mboten. Itu adalah organisasi yang didirikan tahun 1926. Tapi isine niku Islam sing dibeto Kanjeng Nabi. Kaya niki. Niki merke Cleo. Bungkuse niki Cleo atau Aqua. Tapi banyune niku ya banyu ket kawitan donya digawe nanging dibungkus kalian merek-merek minuman botol. Nggih. Lho, dadi aja mbok kira NU niku anyar. NU niku Islame niku ya Islame Kanjeng Nabi, maka biar enggak lupa bahwa yang dibawa Nahdlatul Ulama itu adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Mula napa mawon sing dilampahi Kanjeng Nabi selalu menjadi ruang peringatan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Cek gak dikira NU ngarang. Muangane NU ndak pernah berhenti sekalipun memperingati peringatan-peringatan peristiwanya Rasulullah. Bulan ini belum selesai peringatan mau Maulid. Karena pokokane itu Rasulullah Maulidnya diperingati. Kita setiap hari juga menjalankan sholat, mendirikan sholat. Sholat itu didapat ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Maka Isra Mi'raj Rasulullah juga diperingati. Nanti bulan Ramadan, bahwa kita setiap hari ini megang Al-Quran. Maka peristiwa turunnya Al-Quran diperingati dengan namanya Nuzulul Quran. Bahwa perjuangan Nabi itu begitu susahnya sampai terusir dari tanah kelahiran, maka peristiwa itu biar gak dilupakan diperingati dengan peringatan hijriyah dan begitu seterusnya. Milo Nahdlatul Ulama niku gampang dielingno. Soalnya bendino niku eling eling. Bahkan NU niku tuturane gampang. Tuturane enteng. Sebab nopo bendino memperingati. Nek memperingati Rasulullah berarti memperingati sosok utama pembawa Islam. Niku berarti ngerti Kanjeng Nabi niku dudu wong suko Harjo. Kanjeng Nabi niku wong Mekah. Mula akhire wong suko Harjo NU ya ora ngotot. Ora ngotot kepengin nyuntuk Kanjeng Nabi kaya sahabat. Sebab sahabat iki padha wong Mekah. Lho akhirnya wong NU yo biasa, wong Kanjeng Nabi iki wong Arab. Nek mangan kangge driji telu, nek dahar driji tiga, yo pantes wong Arab. Paham
utamane kurma. Lah nek pewarise nabi sing dilalah wong Sukoharjo mangan driji telu ya ora iso wong sing dipangan soto lu gampang. Itu mboten angel aku nek. Mboten angel. Rasulullah wong marap nganggo jubah. Lah iki ngerti critane nabi lahir ana ing Mekah. Berarti Mekah iki wonge nganggo jubah. Pewarise sing teng Sukoharjo ya ora ngotot nganggo jubah. Wong panci wong Sukoharjo jubah akhire klambi syar'i dikethok. Ketokane klambi syar'i jenengane syar'un. Wong Jawa ya syar'un. Berarti huruf ain duwene monggo gotonga mulo sarun dadi sarung, saruan dadi sarungan. Mulane wong Jawa niku enak, nek nganggo sarung niku gampang, nek pengen cingkrang karek dilinting sing rada dhuwur ngono tok. Nek pengen dawa diplotrokno. Yo soalé ngerti. Jung Nabi diperingati nang Mekah ono wong ngono. Sing petuk Nabi kawitan namine sahabat. Sahabat ditinggal Nabi, petuk wong anyar maneh namine tabi'in niku duwe murid maneh namine tabi'in. Tabi'ut tabi'in kuwi generasi maneh jenenge tabi'in. Lah awak dhewe niki jenenge wis tabi'in. Dawa. Dimulane wong NU niki ditata niku gampang. Nabi diperingati oh Nabi wong kono, berarti jenggote kan kandel. Wong kene ora meksa nyoto jenggot. Sing dicontoh napa? Ya ora jenggote, nek jenggot dicontoh mek 12 ngono ya ora sida. Lah mulo wong kene ora patek berdebat. Jung Nabi duwe murid jenengane sahabat. Sahabat niku nek zikir meneng ngene atine teng Gusti Allah, wong kelase sahabat muride Nabi. Lah muride ulama Sukoharjo kok dicak meneng ngene ya turu. Mulane gedhe-gedhe ngono iki ora gampang kotonane, ora angel. Nabi wong kono generasi pertama sahabat zikir ya iso wong bahasane bahasa Arab diulang Allah metune Allah. Wong kene diulang Allah metune Allah. Mulane para kiai ulama mriki nek zikirmu muni supaya napa murite iso nyun tolu niki dadi mboten angel akhire tontonane ngerti kedudukane. Nah, no, sahabat nek petuk nabi ya ngeten iki assalamualaikum ya rasul Allah. Lah wong kene kangen nabi mawon antrine 50 taun lunga haji. Akhire ya wis ra rono urung rono nemplekno gambar Masjidil Haram aku sesuk rono. Ngono enteng mawon mboten ribet. Lah sing ora peringatan ra peringatan niku kadang ribet. Pengene langsung kaya Kanjeng Nabi, padahal pewaris nabi sing pertama niku sahabat awak dhewe iki pewaris mbuh sing nomor piro? Ya mbuh sing manggon ning Indonesia. Sahabat ya. Iso langsung selawat, ora selawatan rame-rame, ora terbangan ya iso. Wong petuk Kanjeng Nabi. Wong nang Mekah, wong azan ya langsung sembahyang untuk mriko. Nggih ta wong wis ngenteni. Ket dhuwur wis ngenteni. Lha iki sik ono mbek, meneh iki opo to? Ora usah muni. Wis ngerti sampean dodol teh. Oh iso neneng kon ngaji ku dodolo tapi ngrungono ngaji cumuter estah ngono ae ta. Wong wis dikandhani ya gak ngandel. Ngutak kon jiko banser tak geleng nguri sampean kene.
muni es teh. Nggih. Lumang Mekah niku. Zuhur jam 12. Niku wis jam 10 wis antri salat zuhur. Kene jam 11:30 zuhur. Sing jamaah isih neng sawah. Mula kene kiai mundur setengah loro. Lah nek wis teko ya dijak sembahyang, nek rung teko dienteni kanthi pujian Robana. Ya Robana. Rung teko meneh ya tombo ati. Wong wis pegel ya nambah niatine dhewe iki. Dene engko nek gak teko-teko baru kiai ning ngamuk. Diuruki anjang, anjang iki nyetel teko. Lho. Dadi wong niku paham pangkate. Oh iya. Lah niku terjadi karena ada peringatan-peringatan. Ora ono peringatan-peringatan yo angel. Lho mulo Islam niku. Uang niku mesti dielingno, aja lali. Niku. Lah niku awak dhewe dateng Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi dhewe ya dielingno kali Gusti Allah, aja lali karo para pendahulumu. Nabi Muhammad niku khatamul anbiya wal mursalin. Tapi keberadaan Islam niku sadurunge ya wis ana nabi-nabi sing lawas. Mangkane Kanjeng Nabi ya diceritani nabi sing kit zaman Nabi Adam ya diceritakno kali Gusti Allah. Nabi terakhir iki cek gak lali karo nabi sing sadereng-derenge. Mangkane Islam niku sangat kuat berbicara tentang masa lalu. Bahkan menungso kawitan panggonane nyembah dateng Gusti Allah. Niku mawon isih ditengeri lho kali Islam. Ingkang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarokah. Dadi Ka'bah niku tilase wong pertama nyembah Gusti Allah sing digawe karo pangerane kawitan niku. Lho supaya wong iku gak lali bahwa wong nyembah pangeran niku tau lali gara-gara napa ana wong ngaku dadi Gusti Allah jenengane Namrud. Niku mawon Nabi Ibrahim dikongkon goleki, cek gak lali goleki petilasane wong lawas. Akhire Nabi Ibrahim goleki tilase Nabi Adam. Tilase wong nyembah Gusti Allah gawa putrane, gawa garwane. Begitu petuk petilasane niku ndonga kali didandani Ka'bah sing pun runtuh niku didandani kali Nabi Ibrahim kanthi ndonga Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liqimus sholata faj'al 'afidatan minan nasi tawi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Panggonane ndonga Nabi Ibrahim niku saking kuwate sampai sikile Nabi Ibrahim niku nyitak teng watu. Uang cek gak lali tilase Nabi Ibrahim donga citaan sikil sing neng watu didadekke monumen sejarah sampai hari ini jenenge makom Ibrahim gak dilangi. Uang ora dikon golek kuburane Nabi Ibrahim, cukup marani petilasane Nabi Ibrahim. Siti Hajar sing mlayu rono rene golek banyu. Niku mawon petilasane diopeni teng Islam disebut Safa Marwah. Bahkan wong Islam ora dikongkon goleki makame Siti Hajar, tapi cukup dolan nang petilasane Siti Hajar. Nabi Ismail lajeng disembelih. Niku dibalangi setane kali Nabi Ibrahim. Panggonane niku lho sampai saat niki diabadikan kali Allah. Uwong rati kokon goleki makame Nabi Ismail. Cukup nang bekas penyembeliane balang setane Nabi Ibrahim. Lho. Koyo ngene niki pelajaran. Nabi Adam niku mbah buyute menungso kawitan.
sing akhirnya anak putune dadi Arab, dadi Cina, dadi India, dadi Eropa, dadi Afrika, dadi Sukoharjo, sing beda-beda. Nek sing Arab wayu ganteng, Eropa gede dhuwur rambuté abang, Cina tembem-tembem sipit-sipit ngene, Afrika ireng gosong kaya kopi, Sukoharjo cilik-cilik ngene. Iki nek gak dikei pengertian niku tawuran. Mila supaya ora lali asal usule bilih kabeh menungso niku saka Nabi Adam, mula akhire wong Islam ya dikongkon mara golek itilase Nabi Adam kali Siti Hawa kepanggih ning donya namine Jabal Rahmah. Duh. Supaya cek gak lali sampai akhirnya ziarah-ziarah nang masa lalu di wau dipun dadosaken rukun Islam kaping gangsal ingkang nami napa ibadah haji. Untuk apa? Ben wong ora kehilangan masalah lecik gak kepaten obor. Lah Kanjeng Nabi nek ben salat wong sing donga salat kawitan iku Nabi Ibrahim. Mula nek ana wong salat sampai dina iki berarti iku barokah hitungane Nabi Ibrahim. Mula cek gak lali sampean niku karo wong sing kawitan donga sembahyang, mula kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ki kurang jelas nopo ngeten iki kok terus ana wong anti masa lalu, anti nopo. Wong Islam mawon ngulangi ojo lali sejarahnya orang masa lalu dan seluruh tinggalannya iku aja mbok lalekno. Lemula Islam niku ndawuhaken walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong sing teko nguri-nguri niki ayo ndongakno sing wis lunga dhisik sing gawa iman. Lemula awak dhewe supaya iso ndongakno wong sing lunga dhisik sing gawa iman. Kapanpun kita datang, seberapa jauh pun zaman yang kita datang dengan para pendahulu, cek tetep iso ndongakno mulo digawe khol. Nek gak digawe khol, sing iso ndongakno iku sing menangi sedane. Naming sing iso nyembayangi tok sing petuk setane. Sing iso telung dino, iso pitung dino, iso petang puluh dino, iso satus dino, iso nyewu. Niku sing petuk zaman setane. Tapi dawuh niki lak sapa wae sing teko nguri dongakno walaupun jarak kalian hidup dengan beliau-beliau ribuan tahun tetep kudu duwe kewajiban dongakno. Mula supaya kabeh iso dongakno digawe khol. Akhire awak dhewe sing teko saiki ya iso dongakno sing wong para sepuh sing sedane 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, bahkan sampai sapa wae sing tau nggawa iman ning alam donya wa ila jamiil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Lha akhire wong NU iki ya gampang kandhanane. Begitu dikandhani, sadurunge zamanmu iki Kang, ana zamane Kiai Hasyim As'ari. Kiai Hasyim As'ari. Kiai Hasyim As'ari iki zamane ya seje barek zamanmu. Zamanmu iki petuk gadget. Zamanmu iki petuk milenial. Zamane Kiai Hasyim petuk londo. Loh, jadi Indonesia niku zaman biyen ora mek petuk handphone, gak petuk mobil, petuk elon londo. Ora mek petuk corona, petuk londo. Sampai saiki awak dhewe iso koyo ngene sebab napa? Mbah-mbah
dhewe biyen perang melawan Londo. Sebab awak dhewe sadurunge merdeka dijajah Londo, dan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang merebut dari kemerdekaannya dari para penjajah itu hanya Indonesia. Loh, tepuk kau sing banter, kau usah sungkan. Lah iku zamane Kiai Hasyim pengin duwe gendera zaman Kiai Hasyim. Niku dibedhe Londo sampean. Nek saiki pengin duwe gendera gampang wong regane paling 50.000. Cekeli ngene gak ono masalah. Karena apa? Dia sudah berdiri di tanah merdeka. Tapi tahun 45 ke sana ketika negara ini dikuasai Londo, pengin ngedekno gendera dibedhe Londo. Sampai wong Jawa pengen duwe gendera niku gak wani ngedekno ning jaba, dikibarkan di dalam rumah. Londo curiga cagake omah dikeki tebu. Londo isih curiga cagake omah dikeki pari. Londo curiga cagake omah dikeki klopo. Isih curiga dikeki gedhang. Londo isih curiga akhire gawa tumpeng karo ingkung omek arep mangan kok angel. Tapi Belanda enggak ngerti, begitu ingkung tumpengnya habis, padi mengering, kelapa rontok, tebu mengering, padi mulai mengering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Bahkan ketika pengen duwe merah putih ning Surabaya, birunya disobek. Belanda marah luar biasa sampai terjadi perang besar di Surabaya, sampai akhirnya ono resolusi jihad. Jadi pengen duwe merah putih kowe perang zaman biyen. Saiki gak minta perang merah putih, tidak minta darah, cuman minta angkat tangan hormat gendero. Ngono lah awak dhewe wong dijelasno ngerti itu merah putihnya Indonesia. Untuk punya itu jutaan nyawa dikorban kan saiki mek njaluk ngene tok. Makane santri ketika disuruh hormat bendera ngerti iku hormat bendera, bukan menyembah bendera. Tapi sing babuyute gak melok perang, mungkin bandar dadu, dikira iku nyembah gendera. Ngulu kira-kira. Mulane terus gendera diunekno musyrik. Lebih seneng bendera Filistin. Filistin juga punya bendera, tapi Filistin beda karo Indonesia. Setelah kemerdekaan bangsa Filistin, pasukan kemerdekaan tidak rukun dalam satu wadah, tapi saling bunuh antar pasukan. Setelah merdeka, pasukan kemerdekaan Indonesia rukun dalam TNI Polri. Lho iku bedane, Dul. Jadi Malaysia juga punya persoalan dalam negeri, kita punya persoalan dalam negeri. Makanya tidak pernah santri menganggap bahwa bendera sepak bola lebih tinggi dari bendera merah putih. Bahkan bendera la ilaha illallah punyanya Hizbut Tahrir, kita masih tahu itu bukan bendera Rasul, tapi itu benderanya Hizbut Tahrir. Makanya ketika kita dibilang kamu kalau anti bendera la ilaha illallah, kamu anti la ilaha illallah, enggak, aku tahlilan ya tetap la ilaha illallah. Saya anti bendera PKI palu arit, tapi nek lungo nukang yo nganggo palu, lungo neng sawah nganggo arit. Makanya orang yang kayak gitu susah diingetin. Dikira kemerdekaan merah putih itu datang dengan tiba-tiba, bukan. Dan kenapa NU begitu cinta pada bangsa dan negara? Ya dikandani bahwa apa? Mempertahankan Indonesia adalah mempertahankan wilayah, bukan mempertahankan teritori. Bukan mempertahankan daerah, tapi mempertahankan wilayah. Lho wilayah itu apa? Wilayah itu daerah para wali, karena al-wali al-wilayah. Lho kok iso Indonesia jadi wilayah?
Ya karena biyen yang membentuk cikal bakal pemerintahan sampai dadi koyok ngeten niki, salah satu adalah perannya para wali. Sebab nopo Islam datang ke Indonesia ini dengan landasan perdamaian. Landasan perdamaian, dan bangsa ini sudah punya kekuatan. Akan tetapi Islam sing mayoritas harus mewarnai bangsa Indonesia. Islam teko niku sapa sing gawa? Para wali. Ono sing mengatakan Islam teko digawa kali para sedagar. Niku ngarang tapi goblok. Lah kenapa? Sedagar gak mungkin membicarakan agama di Nusantara, karena Nusantara sebelum Islam datang agamanya Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya Brahma, Brahmana. Hanya kasta Brahmana yang boleh ngomong agama. Kasta kesatria para raja gak boleh ngomong agama. Wesia para pegawai enggak boleh ngomong agama, apalagi petani pedagang, kastanya sudra. Sudra enggak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama itu Brahma, Brahmana. Makane yang bisa mengimbangi Brahmana itu adalah wali. Karena Brahmana punya cakti, wali punya karoma. Lelilah, makanya sampai nih ono bercerita tentang Indonesia, wali-wali cerita tentang kesaktian. Karena apa? Kedekatan dengan Tuhan itu dilambangkan dengan sakti sama karo. Karo manek kelasi wali, karo manek kelasi nabi mukjizat, nek kelasi kiai mau. Nah itu karena kedekatan dengan Allah, Allah dengan yang kuasa. Makanya ini ono sing komplain, kenapa Indonesia wali-wali tidak berbicara tentang membangun perdagangan? Wong Indonesia kok diulang perdagangan? Indonesia itu mengalami perdagangan sudah sangat maju. 571 Rasulullah lahir di Mekah, yang Mekah masih disebut jahiliyah. Jawa niku wis maju. Tahun 300 kita sudah punya kerajaan Tarumanegara. Tahun 500 kita punya kerajaan Kalingga. 450 di Malang ada kerajaan Kanjuruhan. 600 berdiri kerajaan Mataram. Dadi wis maju kene iki. Jadi yang disebut jahiliyah iki kono. Jawa gak tahu dilono jahiliyah kali Gusti Allah. Lho tepu kamu kok cero biar tahu bangsamu ini sing kafir ya wong kono sing lawan Kanjeng Nabi. Makane walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, sing kafir ya wong kono, wong Jawa ya gak tahu dikafirno karo Gusti Allah. Mulane sampean ojo kok minder dadi wong Jawa, wong Jawa. Lho makanya tahun itu kenapa kok gak berbicara, karena wali kok tidak berbicara tentang perdagangan. Kini jago dagang, kapal-kapal dagang Nusantara sudah mewarnai sampai jalur sutra, bahkan sampai Madinah. Cuman perdagangan Nusantara berhenti ketika Selat Malaka dikuasai Portugis tahun 1515. Kapal-kapal dagang Nusantara dicegat karo Portugis karena kekalahan Parameswara atau Sultan Megat Iskandar Shah Rojo Malaka. Diperparah lagi ketika Indonesia dibagi karo Inggris, Traktat London namanya, Indonesia masuk Belanda, Singapura Malaysia masuk Inggris. Sehingga karo Inggris tahun 1980-an Malaysia sama Singapura dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta, sehingga bursa efeknya buka
satu jam lebih amal. Maka dalam dunia digital dan transaksi baru, Indonesia sangat dirugikan karena waktu Singapura Malaysia maju lebih awal dari waktu Jakarta Indonesia. Maka jalan terbaik adalah pindah ibu kota ke tempat yang lebih timur, agar apa? Terjadi keseimbangan waktu dalam transaksi digital dalam model baru. Lungono. Mulane sampean nek ana wong omong aja tabayuno sirek yo. Pak Jokowi kepala pemerintah itu dipilih karo wong sak Indonesia. Mosok sampean percaya karo Rocky Gerung. Sing gak ana wong milih, itu kan yo gak pantes. Sampeyan iki duwe bupati dipilih karo wong sak kabupaten. Tiba-tiba begitu bupati bekerja, luwe percaya karo haters-haters sing wong telu tok sing gak ono sing milih. Itu kan lucu. Lho ngono. Lah itu makanya para wali ini bekerja luar biasa. Kenapa wali tidak merukunkan orang? Kene iki lho wis duwe Bhinneka Tunggal Ika, wis mangan ora mangan kumpul. Makanya ketika masuk ke kawasan kayak begini, para wali sing dipikirin ngomong, Islam harus tetap rahmatan lil alamin, karena bangsa ini sudah maju, wis mengenal pangeran, wis mengenal nabi, wis kabeh wis kena. Makanya nama-nama yang sangat apa yang sangat penting di dalam agama masuk ya menjadi bahasa sini. Ngejak gelut karo wong kene ya mate diajar maca pait. Mangkane begitu teng mriki Allah dikei jeneng pangeran. Suwe-suwe dikenal kanthi jeneng sing ngecet Lombok. Musola langgar. Nabi Kanjeng. Kaya kula ngeten iki mestine Syaikhun Ustadzun dadi kiai. Karena neng kene sing ampuh kaya kula ki wis enten kebo kiai salah lama tombak kiai blerek. Nah kula ngeten iki kiai haji. Mula begitu kiai haji wis menang kok ana kiai blerek njaluk adus ya dusana wong kanca kok njaluk adus gak didus didusi penulan sura lu wonten niku. Mula enteng mawon. Ngono keris itu sih. Telmidun muridun santri wis kaya saniki wis biasa wong Jawa sing teko kawitan niku aqua mula masih oleh mineral utawa Cleo ya tetep aqua. Sing teko kawitan iki Sanyo masih Shimizu masih Panasonic ya tetep Sanyo. Wape pembalut ya Softek. Wape kendaraan roda loro iki ya Hun. Honda mu apa RE King biasa. Lho malah nojo kaget dino riyo ibu-ibu suguhane kongwan bareng dibuka isine renggi reginang. Lah ya iku Indonesia ngene nek ora paham ya pancen kowe ora Jawa. Mulane wong sing ora gampang paham diarani ora Jawa. Lho wong anak ora paham wong tuwa anak ora Jawa. Lho jadi semangane kudu paham. Nah itu semua berasal dari sapa? Teko Islam sing teko digawa para wali. Makane Islam niku gambarane jelas ya tak urutna ya. Wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Kadi Kanjeng Nabi ku ijen disian. Urung ana kancane. Karena wong Mekah ora ngerti Nabi, sebab sing ngerti Nabi niku wong Yahudi Nasrani panggonane teng Filistin karo teng Madinah. Wong Mekah gak ngerti Nabi. Makane Nabi bersyahadat iku ijen. Wong penyembah berhala. Kaya kula ngeten iki wong Sukoharjo ngerti kiai. Dadi ora patek masalah. Tapi nek kula teng pedalaman Irian ngoten sing ngerti kiai, dikira tim pemburu babi. Itu ora ribut. Makane dongane Kanjeng Nabi Allahumma ati qaumi fa innahum la ya'lamu. Lha makane wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Petuk wong sing ngandel jenenge sokha
sahabat asyidau alal kufur gelut karo wong kafir sampai ketemu resolusinya nawa ruhama ubainahum tarahum rukaan sujada yabtaguna fadlan minallah waridwanan simahum fi wujuhi minatari sujud rampung akhirnya kelumpuk ke Islam dan fadilah-fadilah para ulama itu di apa akhirnya dalika matalum fi Taurat wa matalum Injil kajarin Islam itu bergerak keluar dari jazirah Arab koyo tandu tanduran makanya Islam niku ditandur mula para wari niku lir-lir tandure wusu lir lho ditandur kajarin akhra jasad ahu fa'azarohu fastaghladho fastama'ala suki yu'jibu zurru'an yaqidho bimul kufar tanduran sampai aku tadi gede intine teng mriku makanya ditandur tandur mriki ya coro mriki masya teng mriku tandurane muni kemel tekan kene ya unta nengi dong teng mriku samar teng mriki ya kurma lu ngono teng mriku zam-zam mriki ya banyu belum lah sampean kok iso wong jamalun kok tadi unta piye ya ditandur ning kene ya dadi unta Khadijah tadi siti soalnya sayyidati ya tadi siti ini nandur kok piye lho makanya ulama-ulama ini nandur menanam makanya ditanam dengan bahasa sini lah tanduran sing digawa mrene niki pun ketemu tempat yang juga sudah sama-sama maju diulang akhlak wong kene wis duwe akhlak omong saomong ana pangkate ana sing pangkate turu ana sing pangkate sare ana tilem ana nendra ning ya ana micak ana batang ana sing pangkate mangan ana pangkate dahar ana pangkate nedo ning ya ana sing pangkate bado nguntal lu ini bahasanya ini menunjukkan apa strata kehidupan yang dalam ilmu linguistik ini adalah simbol kemajuan peradaban karena secara semiotika harus bilang tahu ketahuan ini bongso makanya kita sudah rukun apa sih gak duwe sementara para ulama-ulama datang sini dipacu untuk membicarakan sesuatu yang tadinya enggak pernah dibicarakan panganan neng kono paling sing diomong noi gandum kurma ngono no tekan kene sing dibakas ono uwi ono gembili ono suwek ono jagung ono tales ono gadung ono ganyong teng mriko nek bakas buah niku paling kurma, ruman, delima, jeruk, tekan kene ana jenenge ne duren, ana talok, ana ciplukan, macam-macam. Ulama mriko nek bakas jin iki gampang meng syaiton ngono no. Tekan kene ana gendruwo, kowe gombel, gundul pringis. Suster ngesot grandong mak lampir itu makanya bahasan-bahasan di sini ini lebih luas ulama dituntut lebih terbuka bahas agama neng kono petuk Islam Yahudi Nasrani kene petuk Hindu petuk Buddha petuk wiwitan petuk guys macam-macam di sini karena apa multikultur multibangsa multi agama tuh Islam ngotot kaya sing ditandur neng timur tengah ngono wae sing digawa neng Eropa panglima perang langsung kafir kafir perang neng ngono suwe-suwe dibales karo wong Eropa macet sampai saiki gak mlaku sing gualak neng Rusia dibales saiki macet gak mlaku gualak neng Cina gak mlaku tapi sing mriki ndelok iki gak kena dilawan nih wong Jawa soalnya wong Jawa itu perang ya menangan karena apa?
cara membuktikan. Ketika Mongolia menghancurkan Eropa, Mongolia menghancurkan Arab, Mongolia menghancurkan Cina, ternyata satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia, bangsa Jawa, jenenge Singo Daru. Satu-satunya bangsa yang menaklukkan Mongolia, bangsa dari Indonesia. Makanya sampai nojok bayang ngebongso muci, iki lagi ngalah. Tapi nek utek-utek terus engko ngalih. Suwe-suwe ngamuk. Mangane bangsa niki wis ngamuk. Hati-hati sampean. Karena ternyata membuktikan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang melawan penjajahnya, satu-satunya dunia adalah Indonesia. Si wonge cili-cili ngene. Mangane kita ini sudah lengkap. Wong Arab duwe cerita kisah cinta Kais Laila. Wong Cina duwe sampai ingtah nggih. Wong Eropa duwe Romeo Juliet, kene duwe ande-ande lumut. Kono duwe ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Di sana punya orang kuat namanya Samson, kene duwe Bandung Bondo. Ojo. Kono duwe kewan iso ngomong dalam kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong di dewa. Napa sing gak duwe? Komplit memilikinya. Bermain musik kita juga punya. Iki sampean duwe terbang nganggo alat musik wong Arab. Terbang gawene gampang. Kayu dikerowoki templeki kulit rampung. Wong Eropa duwe gitar kayu dikerowoki templeki tali gampang. Tapi bangsa Jawa punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini gampang. Regane piro? 3 juta beres. Tuku gamelan sak miliar. Mencret sampean. Jadi bukan karena ini lebih baik dari gamelan, ya ora. Meng niku tukune murah. Ngono ta? Lha kita punya kok. Lho kok tiba-tiba sekarang kita ini jadi bangsa sing enggak pede. Enggak pede duwe pelem gak apa? Jambu gede didik ngono, jambu Bangkok. Nggih. Duwe pitik gede didik, pitik Bangkok. Sing asli kene karek gula Jawa ngono. Kita tiba-tiba jadi bangsa inlander, bangsa yang enggak pede. Selawatan ning Kanjeng Nabi dek wong akeh. Unik gak karo abahe mun gak pede sampean. Lapo? Lha yo kan gandeng. Selawatan ngono wong Jawa dhewe gak pede. Awak selawatanmu gak popo. Ning Jombang ono wong pewesek selawatane enak. Jenenge Mbah Bolong enak lho. Sampeyan gaya selawatan monggo. Arep gaya Jawa. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasulullah salam salam. Masih senengane umatnya Nabi sing nengkin ini kulaku Jawa sing putus cinta. Ya Nabi salam alaika. Ya narep cerita karo sopo ono sing ya Rasulullah salamun alaikum. Jadi mulanya sampai nojok ribut solawatan joget ya apa-apa orang seneng kok orang itu seneng itu ekspresinya yes peduk pacarnya oh yes pomennya peduk Nabi assalamualaikum. Cinta itu memuji. Mulanya orang-orang apa itu solawatan kok berlebihan anta Samson anta Badrun. Ini bahasa cinta, jenenge cinta dari dulu berlebihan. Dik wajahmu seperti purnama biasa padahal jerawat tok. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan. Ayo musyrik masuk Kanjeng Nabi sing menyampaikan maksud nek kalimat cinta mbok musyrikno. Wong awak dhewe medina musyrik dik. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Musyrik kowe ngopo ora perlu sedina kok mati, mati kok Gusti Allah. Ya ora ngono iki jenenge bahasa cinta wis ngono iku. Rumah irama musyrik disi'i. Ku tahu rumus dunia. Emang gue ngerti rumusin dunia. Kaya Gusti Allah.
niku mulane lagu cinta iku rasa dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Iku mbok bahas tawur. Lendasmu sakmono gedene kok bali ke rahim ibu. Itu kalimat-kalimat mahabbah ngono, kalimat cinta. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Pedu Gusti Allah malah tahu pacarmu goblok. Makanya yang paling indah dalam bahasa cinta itu tetap burung emprit. Manu emprit itu ketika mengutarakan cinta luar biasa. Di samping singgasana Nabi Sulaiman mengutarakan cinta pada kekasih empritnya. Dia lupa bahwa Nabi Sulaiman ngerti bahasa emprit, di emprit. Apa Mas emprit? I love you. Pret gitu. Di emprit jangan begitulah. Aku cinta padamu. Pret. Gitu. Wah, akhirnya emprit lanang ngamuk. Di emprit. Aku cinta padamu. Apakah aku harus membuktikan cintaku padamu? Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku hancurkan singgasana Sulaiman, akan aku rebut mahkota Sulaiman, aku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Woi, kalimat cintane emprit ngono. Nabi Sulaiman sing krungu guyu kekeke, wala prit lambemu. Jawab emprit, ya Sulaiman jangan begitu malu, aku mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Lagi makanan lu gini seneng. Wong Jawa tiga iso lawatan kaya ngene yo seneng ae. Wong sebelum ketekan Islam wong Jawa niku yo senengane nyanyi. Wong Jawa lho weruh pipa ae nyanyi. Aduh tok nganggo pipa ledeng nyanyi. Meru lintang nyanyi yening tawang ono lintang cayu nembang meru mentok nyanyi tok mentok tak kandhane mentok kok dikandhane saking senengi nyanyi sampai bojone minggat lho nyanyi wong Jawa nang Bali yo sri lho nyanyi lho ngantek wong Jawa niku duwe tembang sing paling eksklusif sak donya ora ana wong duwe kejaba wong Jawa tembang silit. Jawa duwe demok silit gudi kenayo kan kendang jebol ayo perlu duwe. Lha makane ketekan nyapa nyanyi nopo ya seneng. Musik rock teko ya nyanyi, musik dangdut teko ya nyanyi. Makane mik ngene iki aja seneng sik, sik nyekel ya kadang kiai, kadang ya nyanyi, kadang ya marhaban ya nuran. Nesinya kalau kiai, nesinya kalau artis dangdut ya. Biarlah semua berlalu, hadapi seperti apa adanya. Bunga kan mekar, mesti kemar. Bangsa multi budaya, makanya para wali begitu masuk sini ndelok kaya ngene iki diapakno kafir kok dikebuki karo wong aja pait entek. Maka konsep yang dipakai oleh orang Islam ketika datang ke sini, hiduplah bersama walaupun kamu berbeda-beda, saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin yang dipimpin. Hiduplah saling bertanggung jawab. Coro Kanjeng Nabi, konsep hidup bersama yang saling bertanggung jawab walaupun berbeda-beda, itu namanya ro'iyah. Ro'iyah itulah yang akhirnya diambil menjadi landasan hidup bersama yang sekarang dikenal dengan nama rakyat. Jadi rakyat niku saking kalimat ro'iyah dawuhe Kanjeng Nabi. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menentukan nasib warga bangsanya hanya muslim Indonesia.
Laun, mulu zaman golek negara kok paling sunnah, ya itu Indonesia. Indonesia bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia menjadi mayoritas banyak, dia mengaku wakil Tuhan. Makanya khilafah tidak cocok untuk Indonesia. Makanya ikhwanul muslimin gak cocok untuk Indonesia, apalagi ikhwanul muslimin maupun Hizbut Tahrir adalah produk gagal Timur Tengah yang oleh orang Timur Tengah saja dibuang, kenapa masuk Indonesia dipakai? Ini mikirotul. Makanya ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah, yang dikenal dengan masyarakat bersekutu dalam perbedaan juga enggak apa-apa. Nah kalau berbeda faham, konsep yang dipakai adalah wasyawirhum fil amri, maka lahirlah kalimat musyawarah. Nah karena yang menata itu semua dulu adalah para wali, maka teritorinya ro'iyah disebut wilayah. Ya, karena al-wali punya wilayah, wilayah itulah yang sekarang kita kenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, bahasa Al-Quran, tafassahu fil majalis fafsahu yafsakillah, Dewan Perwakilan Rakyat, semua tertuang dalam landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Oleh hikmah, bukan oleh siapa-siapa. Orang berbeda-beda itu, yang memimpin adalah hikmah. Siapa? Orang yang punya kejernihan dan keluasan hati untuk menerima perbedaan adalah fitrah miliknya manusia. Makanya oleh hikmah, makanya uang sing ora iso di kafir, ora untuk mimpin Indonesia. Orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kelompok-kelompok radikal tidak boleh mimpin Indonesia. Karena harus oleh hikmah. Dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Ini kepikiran, Kang. Karena dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu adalah keluasan hati untuk menerima perbedaan dengan kejernihan, di mana keinginan orang untuk baik dia tidak pernah kehabisan kebaikan dari dirinya. Kalau kehabisan dari dirinya, lantas dia ingin menanam kebaikan pada orang lain, enggak mungkin. Bibitnya dari mana? Kok dia kebaikan aja sudah enggak punya? Kuwi jenenge hikmah. Nah inilah makanya dengan konsep ini perbedaan di Indonesia bisa disatukan. Hasilnya apa? Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lah santri penerus para wali, makanya karena santri penerus para wali, NU selamanya akan tetap dengan kata satu NKRI harga mati. Doi gerigi negoro, makanya wong NU kenapa tidak ada yang radikal, tidak ada apa? Karena Nahdlatul Ulama mencoba terus membangun persatuan dalam perbedaan suku, bangsa dan agama. Makanya wong NU semboyane tombong satu dok. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, jangan tercerai berai. Makanya wong NU nek ndonga ya bareng, Pak. Bareng kiai ini sing ndonga. Santri ne amin, amin. 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 Kiai ini paham walhamdulillahi rabbil alamin. Coba sing melu ndonga tambah akeh digawa ning stadion Sukoar Harjo jenenge istighosah kubro. Akhirnya nopo? Semua terlibat di dalam konsep kebersamaan ini. Sing duwe odong-odong, odong-odonge payu. Sing di sepur-sepuran, sepur-sepurane payu. Sing duwe esteh, estehe payu. Sing duwe plembungan, plembungane payu. Tidak ada yang ditanya kamu Islam apa ndak. Semua terlibat dalam gerakan kebersamaan.
kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Mangano NU niku malati, hati-hati. Karena alok-alok NU berarti alok-alok rezeki ini bakul tahu, rezeki ini bakul pelembungan. Solawat, begitu NU sing nyekel jadi solawat. Bacaan sing melu tambah akeh digawa nang alun-alun jenenge Sukoharjo bersolawat. Bakul tahu payu, bakul slayer slayere payu, bakul spanduk spanduke payu, sampai bakul gagang pancing gagang pancinge payu. Lho, coba nek sing teko kok Habib Syekh kain putih payu ka kabeh ya hanana ya hanana Habib Syekh ya hanana ya hanana ya hanana Nabi Muhammad dari kalbadul min Allah ga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 g
Nek sing teko kok Gus Ali niku mafia selawat, kain ireng payu kabeh. Sekarang ada dalam hidupmu jos, bayu kabeh lho. Sing putih ya ana sing ngurus, sing ireng ana sing ngrawat, ngrawati rukun. Roda ekonomi berputar. Nek ana sing sedo di telung dinani pasar payu besek payu nek ana sing sedo para wali guru-guru ne diziarahi bis pariwisata apa payu elek payu dodol kathok nyambut tamune wali ya pa payu dodol sego payu dodol taspe payu sampai copet iso urip ning makame para wali lu coba ini sistem kerukunan dan roda ekonomi. Makanya kenapa Indonesia walaupun tidak ada investasi, lapangan kerja tetap terjaga karena diserap oleh sektor informalnya para ulama. Ngene iki bendino. Esok sore wong NU mulutan iki bendino, ngetokno dhuwit, tidak menunggu siapapun, tapi kerukunan dan kebersamaan bangsa dijaga dan dibiayai dhewe wong teteke dhewe. Negara kita kalau bukan kita yang membiayai, sapa? Arep-arep bupati ya bangkrut bupatine. Arep-arep polisi bangkrut polisine. Sekali kegiatan sak mene, sesuk ana meneh, rong dino ana meneh. Satu bulan mulutan iki berapa ratus miliar wong sak Sukoharjo ngetokno dhuwit matek lek iku ditanggung negara. Dengge bupati. Aja dikira santri iki meneng terus tidak membiayai kerukunan dan kebersamaan. Mangkana kiai santri iki pondoke ora dadi-dadi, entek duwite untuk membiayai kerukunan seperti ini. Lah sing liyane yo maju, sekolahane gedhe, masjide gedhe, wong tau gak tau ngetokno dhuwit belas kok. Ana hol meneng, ana mulutan meneng. Ana meneng kabeh malah bid'ah ngono ya duwite ya ngumpul. Lah kene duwe wedhus blekhol, klumpukne tangga. Lho, mangkane bupati harus punya apa kepedulian lebih terhadap santri. Syukur nek pun sudah. Banyak. Anak kudu bantu dhisikno sing ngeten iki, sing liyane ae engko gak tau ngurusi liyane, ngurusi awake dhewe kok diurus. Neng makam sampean delok bu, rukunnya kayak apa kalau sesuai makam rombongan sakbis la ilaha illallah la ilaha illallah urung rampung sakbis teko sebelah azalallah Muhammad urung rampung sebelah wis teko sakbis ila kadrotin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu fatika. Orang ana sing komplain sing fasih hak niku ora rene kok. Sebelah teko ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah wa kunu nana lillah sanaghdha bi fadlillah. Sebelah teko meneh ngawiti ingsun. Ora ana sing patuh, kerukunan terjaga dan kerinduan terhadap tanah-tanah yang di situ gurunya disemayamkan hadir. Wong
PNU Sukoharjo, ziarah Surabaya ono makame Mbah Ngampel, ziarah Jombang makame Gus Dur, ziarah Demak ono makame Jeng Sunan Kali, Cirebon makam Sunan Gunung Jati. Semua tempat yang diziarahi akan melahirkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya tidak ada satupun teroris tumbuh dari kalangan santri. Seluruh teroris tumbuh dari orang yang tidak pernah ziarah. Ngebom Surabaya wani wong kok sing diwedeni. Nah santri ngebom Surabaya aja ana makame Bang Ampel, ga enak. Lho ngono. Lah ini strategi kebudayaan yang kadang orang enggak paham. Makanya kenapa sih teroris enggak ada dari santri? Ya ora mungkin santri kok teroris. Wong arep ngebom kono ya wedi wong ana makame gurune. Dan kiai-kiai itu paham sebab wong nek wis ngomong agama niku menangan ora kena dieling no. Makanya kiai-kiai nek wis ngomong agama dibagi loro, ana kiai sekti ana kiai kurang sekti. Nek kiai sekti ya ana, nek kurang sekti kaya kula ngenteni jarno mawon wong iso diinterupsi. Nah kiai sekti sapa nek wis khotbah Jumat ora ana wani niku. Makanya supaya kotip-kotip itu orang ngawur sebab rawon sing wani cekeli tungkat karena kan moco tek akhirnya santun dong moco itakulloh itakulloh tek ke ucul sebul kipas angin bubar tungkatnya ucul go glundong. Makanya uang nek khutbah gue tungkat karo moco tek mesti itakulloh sopan. Begitu tungkatnya hilang tek hilang saudara Jokowi ngono itu mangano. Mula sampean arep menyeleksi tempat-tempat sing kocrok-kocrok delok mesjid ana tongkate pega. Ngono itu. Dadi polisi sebenarnya mudah mempelajari itu rangel. Lha iki lho carane. Makanya kita ini bisa bertahan seperti ini. Sektor informal tetap jalan walaupun enggak ada investasi karena serapan kegiatan santri untuk kerukunan dan untuk roda ekonomi menghasilkan putaran luar biasa. Dalam satu tahun triliunan dikeluarkan oleh santri untuk membiayai kerukunan dan tegaknya persatuan bangsa. Ya sepurahane sing liyane ya belas gak tau ngetokno duit ono apa ono ngetokno kerukunan wis ora ono bilang musyrik untung iki kiai iki gampang ala nek dimusyrikno ya sadat meneh syadallah. Jadi Indonesia makanya dengan konsep-konsep seperti ini kerukunan terjaga sehingga setiap ada gelombang besar yang menghantam negara pasti siapa yang menjadi tulang punggungnya adalah santri. Tunggu saja tiga capres ini gak akan berani tegak tanpa punya wakil santri. Ente nono mesti ngeneni Pak Anies yang golek Pak Muhaimin mau saiki Pak Ganjar Pak Mahfud karena Pak Prabowo iki sapa sih sedelok ngono ae. Mesti santri sing duwe biting akeh iki santri. Wong mulutan isi, muslimatan isi, torikoan liyane belas gak duwe organisasi. Ameng klutik-klutik ngono tok. Ibarate wong masak wis ora duwe daging karek balung tok. Mangkane lek kabeh bid'ah. Mangkane nek nyambut gawe ya sepenting micine akeh ngono ae. Maka lahirlah generasi micin. Akhirnya ono hua-hua itu untuk apa? Menopang balung tok supaya nek dimasak gurih, bumbune diakehi lagi hua. Nggih. Lha ini bangsa enggak main-main Timur Tengah jebol karena enggak punya tempat seperti kene enak. Ono gelombang terorisme kabeh kiai ngomong terorisme. Ada gelombang apa wae kiai ngomong Indonesia bahaya Syiah. Hati-hati Syiah. Cari kiai Allah ngono kok Syiah. Lho itu lagunya Haddad Alwi itu Syiah Ummi. Halah lagu Ummi kok Syiah sing luwih serem ono. Napa? Indung-indung. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah tidak sembahyang tidak. Ya Allah masa Siti Aisyah gak sembahyang gak poso. Ya iku dudu Siti Aisyah garwane Nabi, iku Siti Aisyah wong Sukoharjo. Ngono ae. Lho ini caranya. Makanya begitu ujian besar negeri kita kena corona, kenapa tetap tenang gak seperti India, gak seperti Malaysia? Ruang publiknya para kiai setiap hari masih bisa disampaikan kepada para umat. Hadirin, sesuk gak Jumatan yo. Nggih, ngono
sesuk rasa tarweh ya. Nggih. Kiai pesen corona kiai. Kiai ne ora ngerti corona, dipeseni corona. Ya pidato. Para hadirin, dunia milenial dikendalikan oleh medsos. Dengan medsos orang bisa ngomong apa saja tanpa bisa dikendalikan. Dosa manusia dari mulutnya luar biasa, dan dengan jempolnya dia bisa membuka apa saja dari urusan Tuhan sampai urusan setan. Maka dosa manusia terbesar ada pada mulut, ada pada jempol. Maka Allah menurunkan corona, mulut pakai masker, tangan pakai hand sanitizer. Betul, betul. Padahal kiai ini ngarang loh ngono ya nek. Iku nek gawe kiai ngono. Lah kene tenang reja. Loh makanya bangsa-bangsa yang kuat itu bangsa-bangsa yang hari ini membicarakan bangsanya. Kiai gak meneng tok ketika hubul waton minal iman. Mbok pikir gratis kiai ngomong ngono, ngeluarkan uang setiap hari untuk apa? Merawat kebersamaan dan membuat roda ekonomi bisa berputar sehingga semuanya damai sejahtera. Lailah. Jok kuatir selagi saya ono santri aman Indonesia. Aman, aman. Apalagi santri selalu berbicara bangsa dan negara. Karena apa? Tegaknya bangsa dan negara itu pasti karena cinta pada tanah air, airnya. Kenapa Amerika bangkit seperti itu? Karena Amerika membangun kebangsaan dan rasa cintanya cukup lama. Mulai dari Hollywood membuat film Bill Wilves sampai The Last of the Mohican. Amerika kalah dengan Vietnam, gak boleh malu. Dia bikin ninja 1 sampai bikin Rambo 1 sampai 6. Amerika gagal dalam urusan terorisme, bikin film 12 Strong. Gagal dalam urusan Saddam Hussein, bikin Hot Shot 1 sampai 2. Ditekan secara spiritual oleh Cina, bikin American Shaolin, American Kung Fu. Ditekan spiritual oleh Jepang, bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Rumah nong ini. Loh. Cina kenapa bisa bangkit? Dia bangkitkan semangat kebangsaannya dari ular putih sampai ular hijau, dari Wong Fei Hung sampai Sun Gokong. Jepang film ninja. Bahkan ketika mereka semangat dumping, produksi dalam negeri jatuhnya lebih mahal, dia bangun semangat Bushido dalam film-film ninja. Yang demikian mengerikan, buatkan film sederhana dengan judul Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Drungono, Malaysia ketika menghadapi problem ras yang sangat kuat di Malaysia dengan anak Melayu, tidak boleh terjadi konflik, maka Malaysia serahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin tidak boleh lupa di Malaysia ada anak-anak India, bikinkan tokoh kecil namanya Charjit. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak Cina, bikinkan tokoh namanya Mei Mei. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak Sukoharjo, bikinkan tokoh Susanti. Ini cara mereka mempersiapkan bangsanya. Malaysia semua pakai itu. Korea kenapa sekarang merajai dunia? Dia kembangkan cerita tentang Korea mulai dari meja makan sampai air mata dalam drakornya orang Korea, sehingga semua sekarang dari Korea. Ini cara mereka. Dulu kita zaman saya muda ada konser terbesar dunia namanya konser Metallica tahun 95-96 itu di Moskow dengan tontonan orang 6 juta orang. Seolah-olah tidak akan pernah terkalahkan konser sebesar itu. Tapi begitu ada corona kalah sama BTS. Sekali konser yang nonton 100 juta orang lewat daring. Satu hari konser seminggu 4 kali, satu bulan 16 kali. Berarti satu tahun saya hitung pemasukan dari BTS ke Korea 1.250 triliun. Ayo, where betul apa ketuk? Lah ini dunia, Kang. Masa depan ini kalau bangsa tidak bisa melakukan produksi, maka bangsa akan dipaksa untuk konsumsi, dan bangsa sebesar ini enggak boleh terus mengkonsumsi, harus produksi. Lah Nahdlatul Ulama makane selalu bercerita tentang bangsa, tentang negara. Untuk apa? Kemandirian bangsa, sehingga siapapun pemimpin Indonesia akan menikmati menjadi pemimpin yang lebih mudah bagaimana mengendalikan masyarakat dalam situasi yang demikian sulit.
Bung Karno sudah mengalami kesulitan, Kiai Hasyim sudah mengalami kesulitan berperang melawan Belanda. Bahkan Bung Karno pernah kesulitan ketika Hitler jatuh tahun 48. Apakah ikan ikut Amerika atau ikut Soviet? Tapi orang-orang Indonesia tidak usah Bung, kita tetap Indonesia, kita non-blok. Caranya bagaimana? Apakah Indonesia akan membangun dengan sistemnya Eropa? Tidak, salah asuhan novelnya. Apakah akan membangun dengan model Belanda? Tidak, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah akan membangun dengan model Arab? Tidak, di bawah lindungan Ka'bah. Apakah murni dengan cara Indonesia? Tidak, Siti Nurbaya itu caranya Indonesia. Loh, kok kamu sekarang malah hobi menjelekkan bangsamu? Hobi sekali menjelekkan negaranya. Punya presiden jelek, punya TNI jelek, punya Polri jelek. Terus bangsamu mau jadi apa? Kalau bukan kita yang membanggakan bangsa kita, lantas siapa yang akan membanggakan bangsa Indonesia? Kamu mau membayangkan Malaysia membanggakan Indonesia? Ya jangan berharap. Kamu mau membanggakan orang Arab itu membanggakan Indonesia? Ya enggak mungkin dong mereka punya bangsa sendiri. Maka bangsa pesek-pesek seperti ini, mari kita banggakan bahwa kita masih punya negara, kita masih punya bangsa, kita punya konsep hidup bersama, berbeda-beda tetapi saling bertanggung jawab. Negeri paling sunnah hari ini dunia adalah Indonesia, dan penopangnya salah satunya adalah kita. Nah, Nahdlatul Ulama, yo kah, begitu. Makanya penting acara-acara kayak begini. Makanya supportnya jangan cuma sekali aja Bu Bupati kayak begini. Setiap ada kumpulkan di support. Bila perlu anggarkan di APBD. Untuk apa? Membangun kebangsaan. Karena dari situ nanti kalau sudah produksi akan ada konsumsi. Produksi tidak akan pernah terjadi tanpa konsumsi. Dan bangsa yang gagal produksi pasti akan menjadi konsumen, dan bangsa akan mudah dipecah belah. Sekarang sampean keras dikit sama Cina, sampean akan tidak dikirim jarum, maka perusahaan konveksi akan habis. Keras dikit dengan Jepang, tutup pentil gak dikirim, habis kita. Ini negara, makanya beragama juga harus paham. Kiai ngajari sholat, tapi sholat itu pakai tutup aurat. Tutup aurat itu pakai pabrik kain. Kiai belum bisa mikir pabrik kain. Dilal pabrik kain urusannya Cino. Maka jangan galak-galak sama Cino. Cino ini lungo udo sampean. Sholat itu wudu. Wudu itu pakai air. Air diurus sama pipa sama sanyo. Wudunya diurus kiai, pipa sanyonya diurus mas pion. Makanya jangan galak-galak. Hancurkan Yahudi. Loh, kita itu kalau pergi haji pakai pesawat yang bikin orang Yahudi. Kalau Yahudinya mati semua, kita renang. Loh, hati-hati. Makanya kiai itu pikirannya panjang, dikit-dikit haram, bang haram. Loh, ini bang haram, kamu mau pergi haji pakai apa? Wong pilot gak mau dikasih uang untuk pergi haji. Loh, rokok haram, hati-hati. 475 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram, maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Hati-hati. Ini hukum apa ngidulanan? Ojo. Lah makane kiai-kiai NU enggak mudah mengkafirkan, mengharamkan, karena kiai NU duwe umat menungsone ono. Saya ini jelek-jelek Surya NU dul. Lah itu lah yang dikit-dikit haram musyrik itu biasanya ustaz freelance. Enggak ada umatnya itu biasanya, umatnya subscribe. Lah mangkano. Mangkano Nahdlatul Ulama itu tenang, enggak kufar kafir apa. Demi apa? Karena bangsa harus tetap bergerak, tetap berjalan, hiduplah bersama. Walaupun berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Kita adalah ra'iyah atau rakyat, dan itu konsepnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya apa? Islam yang bergerak ke Eropa macet, Islam yang bergerak ke Afrika macet, Islam yang bergerak ke Cina macet, Islam yang bergerak ke Eropa macet, tapi Islam yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur hari ini menjadi kekuatan muslim terbesar dunia ada di Indonesia.
Indonesia. Dan di Indonesia organisasi terbesarnya Nahdlatul Ulama. Wong apal Quran paling akeh Indonesia, berarti wong apal Quran paling akeh ya wong NU. Wong sembahyang paling akeh ning donya wong Indonesia, berarti sing paling akeh sing sembahyang ya wong NU. Masjid terbanyak di dunia ada di Indonesia. Indonesia terbanyak NU, berarti masjid paling akeh masjid wong NU. Wong haji paling akeh ning donya wong Indonesia, berarti wong haji paling akeh ya wong NU. Lho kok ngono alo-alo NU. Wong NU kok mbok lono. Nek ora ono NU ya bab apa bakul-bakul umroh ya prei. Ayo. Tukang son ngene iki nek ora ana NU ya paling tanggapane ya nek pas ono dangdutan ngono tok. Lho ayo. Lho bakul kembang ngene nek ora ana NU pengajian ya payune nek pas gawe taman tok. Nah nek wis ngene iki anggur payu, jeruk payu, larutan penyegar payu, sampai sedotan nih lu payu. Tapi kiai nanti suguhi larutan penyegar ini mangkel asli nih, karena ini minuman suudun. Rumang samu kiai ini panas dalam. Ya, sing panas-panas dalam nih. Mangkel lah, aku angker ngaji mesti suguhan ini larutan penyegar. Perasa mu kiai ini panas dalam. Pemenang suguhi pokari, rumah sama kiai ini kurang cairan. Mangkel lo nih, gus nih angker uang disuguhi. Anu, nombo pelarutan penyegar. Perasa mu kiai ini panas dalam. Sing panas dalam ini caleg, bahkan dan. Wewe. Tenan iki lho sale caleg niku wong mek loro tok tugase niku nek di kanca ngejak kanca nek ora duwe duwit nek di kanca tuku wae ngono tok mulane polisi ku ngenteni sing tuku-tuku niku kok ditangkep soalnya mani politik tapi sing tuku ya ngerti ora dijenengi mani politik jenengi uang bensin rasa dicekel wong-wong bensin kok. Terima kiai jenenge, terima masjid jenenge, sumbangan. Nek diterima kiai jenenge bisaro. Ora iku. Lain alasan. Tapi ini rukun sambil ngekek-ngekek ini mana ada? Ayo, Afghanistan lho ribut perkara jenggot bedil-bedilan. Kita ngekek-ngekek sampai jam semene ngene kok mengatakan Islam tertindas. Tertindas sapa? Arep dodol obat ngarani penyakit Islam tertindas. Islam iso guyu sampai jam semene kekek-kekek ngene. Endi ono? Ayo Suria pengajian ngene ya diroket. Indonesia kekek-kekek ngono wong ngaji nang ST. Ngono nek kae ngono to. Tumon. Jadi inilah cara kita bersama apa? Merawat kebersamaan dan memutar roda ekonomi agar kehidupan tetap berjalan. Muga-muga dibarokahi kali Allah Subhanahu wa taala. Nggih para masyayikh kang rumiyin kita panjenengan sedaya, angsal panggenan ingkang sae didhengarsanipun Allah, kita benjang nyusul kanthi husnul khotimah, bangsane awak dhewe dados bangsa ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bupati diparingi kesehatan, Bu Bupati sehat, masyarakat Sukoharjo tentram, polisi, TNI, Forkompimda mendapatkan masyarakat yang mudah diatur, gampang ditoto. Al-Fatihah. Malabdalin amin. Donga khusus muga-muga pemilu sesuk dadi pemilu damai. Al-Fatihah. Wabillahi doa wa syifa wa salam al qabul wa qulun salihah al fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah lana fudhul 'arifin
Bikmati kawan surahina rahmataku wa takkirna wa nasirina zirukun beritukah ya Allah syabat beritukah ya Allah bihaqi rabbana niskam tu mitru riyati biwatin wa ribi jalan tilka muharram rabbana li yuqimu sholata fajal abdul nasi tabihilayim warzuku minat thamudin muskurun ijala ulatana duriyatina duriya suku arco ya Allah alil ilmi alil khair alibadil wa sallam qiyamah mitru iman wa hasil ma maqasidana maqasidana wa akhirah warzukna arzukan halalan dibi nasirina abayina ummatina masyaykh masyaykhina aljil masyaykh suku arco wal muasis nabudul ulama suku arco ya Allah muslimin al-muslimat al-min al-minat sukarco ya Allah Allah maafir lahum arhamum maafir fahamum Allah maafirin najurum Allah maafirin ba'adum maafirin walau Allah majalan qabrum matam beradil jinan Allah majalan matam furajam al-qubur minal muhammad rasulullah bihaqim al-man nirjila rabbi kira diyatam diyah fadukhli fa'ibad wakhli jannati wa ilayya karim tamim jami'i bina'ana ya Allah ilayya karim tamim bina'ana bijayal mustafa sayla alayna ilayya karim tamim jami'i bina'ana ya Allah bijayal mustafa sayla alayna wa sallallahu alayhi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha Maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairi khalqi kullihim والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد Demikian tadi Bapak Ibu Mauidhatul Hasanah yang telah disampaikan Romo Kiai Haji Ahmad Muwafiq dari Sleman, Yogyakarta. Mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, informasi kotak keliling pada malam hari ini mendapatkan 14.313.000 rupiah. Sekali lagi, 14.313.000